Halo coy, balik lagi di channel Pajril. Dan pada video kali ini gue akan mereview mod rumah-rumah yang keren di GTA San Andreas. Oke, langsung aja di sini. Yang pertama yaitu adalah rumah yang ada di dekat pantai. Ini bisa dibilang rumah atau kagak ya? Coba kita bakalan lihat selengkapnya. Ini gede banget coy. Dan di sini ada banyak banget kendaraannya. Dan dipagain lagi nih. Dikasih apa ya, kayak batas gitu, jadi kayak mewah gitu cuy. Ini buat dipamerin doang apa dipakai nih? Di sini banyak banget ya mobil-mobilnya si CJ kayaknya. Dan di sini juga ada patung kucing apa patung apa sih kita udah. Oke, kita akan lihat rumahnya cuy. Ini kayaknya rumahnya si Toreno ya. Kalian bisa nge-save juga di sini. Coba kita lihat di sini coy. Ini kayak tempat-tempat nongkrongnya nih coy. Sini ada abang hotdog. Oke, kita beli dulu cuy. Dan kita bisa meminum, bukan minum sih. Kita bisa makan ciki ya di sini ya. Terus sini ada bartender tapi gak ada orang sih, dan gak bisa minum juga sebenarnya cuy. Ini sepi banget kali ya. Ini ya juga sih, soalnya kan rumah CJ. Bentar, ini rumahnya luas nih. Tapi yang bisa dimasukin cuman ini. Ini gak bisa nih, pintunya ketutup cuy. Nih, ini bagian yang ininya buat apa dong? Oke, kita kesini aja. Di sini ada mobil lagi, buset banyak banget dah. Kita bakal ambil. Dan di situ guys, kalau kalian lihat banyak banget perahunya. Nah ini nih, kalian juga bisa jumping. Kita bakal coba jumping ke perahu situ ya. Oke, kita akan coba. Gak usah deh, yang ini aja nih. Jangan yang ke tengah coy. Apakah bisa? Aduh, gak nyampe. Lah, gak nyampe gimana dong? Apa gua salah? Coba-coba kita coba lagi guys. Motor kali, motor coy. Ya, kita pakai motor ya. Kita ancang-ancang dulu dan langsung aja dah, lama banget. Kita akan coba yang ini guys. 1, 2, 3. Bisa. Aduh. Aduh, kurang ke tengah. Yah elah. Oke CJ, kamu pasti bisa CJ. Gua harus ke tengah nih coy. Set, oke bisa dong. Aduh, bodo amat dah. Oke, kita akan lihat ini perahunya guys. Perahunya nggak bisa dimasukin sih kayaknya ya. Buset dah, ini perahunya gini doang dah, boring amat ya. Nggak ada apa gitu. Misalnya di sini kasih kursi kayak, atau apa kayak, harta karun kayak apa kayak. Itu kenapa helikopternya melayang ya? Aduh, ini kenapa ini? Oke, kita coba lihat yang ini. Kayaknya sesama semua ya perahunya ya. Oke guys, kita akan lihat nih dari jauh. Tuh, kalian bisa lihat ini gede banget. Ini rumahnya si J guys ya. Sudah, kita akan pindah ke yang kedua. Nah, yang kedua ini sama kayak tadi, ada di tengah lautan, tapi ini lebih tepatnya tepat di tengah-tengah gitu cuy. Nah, kalau ini bener-bener mewah nih. Kalau menurut gue ini lebih bagus nih daripada yang tadi. Kalau tadi ya luas doang sih. Coba kita akan lihat dulu ya cuy. Ini laut mana ini? Bentar, jembatannya dari situ tapi gak ada gerbangnya coy. Gerbangnya di belakang. Terus itu jembatan buat apa di depan coy? Oke, bisa didorong ya. Keren. Menoran nih coy. Oke, kita akan lihat pintunya. Pintunya dari kayu kayak kerajaan-kerajaan. Buset. Oke, di sini ruang tamunya guys. Ini bener-bener teksturnya juga diganti ya. Tekstur ininya, lantainya, dan ada karpetnya juga. Dan kita gak bisa ngapa-ngapain. Kagak guna ini kompor sama apa ini. Ada buku coy. Ini kayaknya ada easter egg deh. Gak tahu deh. Ini apa nih coy? TPS report Januari 99. Apaan ya, buku apaan dah ini? Oke, kita ke atas guys. Di sini ada lantai duanya. Ada piano ya. Tapi kita nggak bisa main di sini, dan ada buku-buku lagi. Lalu kamarnya ada di sini. Ya, ini buat nge-save. Dan ini apa nih? Ini nama pembuatnya ya. Namanya adalah Diego For Fun. Lalu ini kamar mandinya, guys. Ini kamar mandinya, dan ada kamar satu lagi. Buset. Ada ininya, komputernya lebih bagus nih kamarnya nih. Bisa hancur gak sih ini kursinya? Gak bisa ya? Oke, gak bisa coy. Gue baru nyadar deh, ini monitor doang gak ada PC-nya coy. Apakah ini PC masa depan coy? Gak ada itunya, gak ada apa namanya,
yang kotaknya itulah pokoknya, apa sih? Udahlah kita ke bawah lagi aja cuy. Eh, apinya sampai ke bawah dong. Di sini juga ada apa ini? Oh, ini garasi kali ya. Oh, ada ini juga coy, kolam berenang ya. Tapi kolam renangnya airnya agak gerak, ini aneh coy. Dan apinya juga nggak mati dong di air. Ini air apa ini? Air nggak tahu lah ini air apaan ini juga. Ininya ini coy, bolong-bolong ya. Kocak dah. Oke, terus di sini udah ya, kayaknya itu aja. Coba kita lihat. Gak ada ruangan rahasia. Oke, gak ada ya. Dan kalau kalian lihat dari jauh itu kayak begini. Oh, ini dekat jembatan ya. Oke, yaudah kita lanjut ke yang ketiga. Nah, ini dia mod yang terakhir sekaligus adalah rumah yang paling gede, yaitu ada di Richmond. Oke, kita bisa masukin ini mobil ke garasi. Woi, garasi buka. Gak bisa sih. Wait, ini kenapa ini guys? Kok garasinya gak bisa kebuka? Yaudah, bodo amat, kita bakalan langsung masuk aja. Nah, ini dia dalamnya seperti ini. Ini mungkin tempat-tempat baca, dan ini ada ruang tamu. Wih, siapa ini? Ada penyusup. Kita bunuh, guys. Mati kau. Gak bisa mati. Apaan sih? Oke, kita ke bawah sini. Harusnya ini garasi nih, coy. Ini gak bisa kebuka nih, kenapa ya? Gak jelas, coy. Nah, di sini ada mobilnya si J. Coba deh, ini gue penasaran kenapa gak bisa kebuka ya. Kita bakal dari dalam. Dari dalam juga gak bisa dong. Aduh, ini. Terus ini juga ada gymnya coy. Kita bisa. Ini samsaknya tinggi amat, kagak nyampe sih J. Aduh, ini tinggi banget nih, kurang turun nih. Di sini ada ini juga alat gym baru, tapi kayaknya gak bisa dipakai guys. Cuman ini doang nih ya, yang ini nih. Udah, kita ke atas lagi dulu ya. Kita akan lihat-lihat dulu di sini. Kok malah keluar? Soalnya gak ada kuning-kuningnya nih, jadi kayak gak tahu mana yang tempat buat keluar gitu. Oke, kita akan ke atas, dan di sini ada meja judi ya. Ini judi mau main sama siapa? Cuman si J doang yang main, coy. Taulah gak guna daripada dia sengsara di sini, guys. Gak dapat gaji, jadi kita bunuh aja. Oke, di sini ada kamar. Kamarnya tempat nge-save-nya di mana ya? Coba kita kesini dulu. Ini sempit amat ya. Oh, ini kamar lagi. Kamar tamu kali guys. Di sini juga kamar lagi. Ini rumah si J apa hotel sih? Oke, di sini juga kamarnya. Nah, ini baru nih kamar si J ya. Ada tempat nge-save-nya. Coba kita masuk ke sini bisa nggak? Kok nggak bisa? Nggak ada kuning-kuning ya coy. Aduh, percuma dong nggak bisa ganti baju. Rumah gede-gede nggak bisa ganti baju. Kocak. Oke, kita akan keluar. Ini gimana keluarnya? Gue pengen berenang dah. Tuh kan, luarnya bagus coy. Oh, ini. Nah, ini baru nih ada tandanya. Kalau tadi kan gak ada ya. Oke, kita akan turun ke bawah. What? Kok gak save? Lah, kok di dalam? Wah, harus hati-hati nih coy. Jangan sampai kena save-annya ya. Oh, di sini gak ada apa-apa, Reng. Coba-coba ntar kita ke belakang dulu kali ya. Oh, kacanya bisa dilihat dari luar tuh. Hati-hati, jangan sampai. Oke. Oh, di sini ada rumput-rumputnya ya, tapi gak ada tanamannya. Buat apa coba ya? Ini gimana cara tumbuhnya ini? Kok bisa tumbuh rumput di sini dah? Tadi gue perasaan ngeliat helikopter. Oh, itu tuh. Oke, di sini kita akan ke ininya, cuy. Oke, kita bakal pergi ke kolam berenang ya. Kita akan berenang. Gak ada airnya nih, coy. Ya elah, belum diisi. Gimana sih ini si J? Yaudah, kayaknya itu aja dulu untuk video kali ini. Kalau misalnya kalian suka, kalian bisa download aja nanti modnya. Dan jangan lupa juga di like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.